Macam mana Permaisuri Agong dengan Agong boleh makan dekat sini tu? Ini pun dah keluar dah bau dia ni. Tempoyak rahsia Musang King. Yang ni 11 poin, 5 bintang. Paling sedap. Tersembunyi tepi sungai yang ramai orang boleh tahu. Benih-benih ikan patin. Yang ni kita nak pergi ambil ikan bang eh? Oh, ada berapa sangkar tu? Bang? Empat sangkar. Kat sini ada berapa jenis ikan patin je? Patin tilapia. Okey. Ada berapa ribu ekor dalam tu bang? Empat ribu ekor eh? Hui, banyak tu. Oh, memang tangkap dengan tangan bang eh? Jadi kita tak berani nak pergi sana sebab angin kuat dan dia punya ni macam tak meyakinkan. Setiap hari memang pakai ikan baru bang eh? Ha, memang pakai ikan baru. Oh. Oh, yang tu berapa kilo tu bang? 1 kilo lebih. Sekilo lebih eh? Oh, berat. Macam inilah saya dah ambil ikan pada tangkar. Ya. Yeah. Ini banjir itu ni bentuk. Oh, ini dia ikan patin Sungai Pahang fresh. Akan pergi tempat untuk siang ikan. Oh, jadi ikan akan dilepaskan dekat sini lah. Untuk jual dekat orang jalan ni. Oh, ini boleh nak beli ikan saja pun boleh? Ha, nak beli ikan saja boleh. Tuh, ini makan fresh-fresh sedap. Okey. Ada yang orang kata pati kolam lah. Pati kolam kan? Ha. Kalau kita tengok atas dia pun macam jernih kan? Oh, jernih betul? Ha, dia tak macam yang kolam gelap ni. Yang pertama buang sengat dia. Buang sengat. Okay. Ni yang saya potong untuk kedai makan lah. Untuk kedai makan eh? Oh, ni lah dia sebab dia ada bahagian kepala. Kepala, badan dan ekor. Badan dan ekor. Dia tiga je bang eh? Ya, yeah, okey. Bezakan yang kolam ni yang sangkar ya. Okey, okey. Macam mana nak beza bang? Kalau yang sungai ni dia akan jernih lah ni. Oh, dia akan jernih eh? Ha, dia tak macam kalau kolam ni dia kuning ni. Oh, betul-betul. Macam dia kuning. Ya, ya, ya. Dia pati ni kepala paling sedap bang. Kepala ni. Lemak dekat bawah sini. Dia yang ni. Oh. Omega 3 ni. Ha. Oh. Kalau macam orang masak patin, dia biasa dia buang macam ni je. Dia buang, oh, dia buang ni, je. Dia buang ni kan? Ya. Yeah. Dia orang tak buang kat sini. Oh, itu apa tu bang? Ni. Saya pun tak kerti nak panggil apa, jantung dia apa. Oh. Cuma dia kongkir dan buang. Oh, selalu dia tak buang. Sini buang lah. Ha, buang. Jadi bila buang lagi sedap lah. Lagi sedap eh. Okey. Sebab badan pun dia masih lagi kila lah. Badan masih lagi kila eh. Tak ada lemak ke sini. Kalau pun tiga, dapat yang bagian lemak ni. Oh, dapat lah ya. Oh, ini sambung daripada kepala tadi kan? Ha-ha. Di kedai ni dah berapa tahun dah bang ni? Kurang 3 tahun. Oh, dia tak lama sangat, masih baru eh. Tak pernah masuk lagi dekat YouTube, TikTok, belum Instagram pernah, tak pernah bang eh. Pernah. Ini kira saya YouTuber pertama. Betul. Yang datang untuk video kan. Betul, betul. Alhamdulillah. Kita pergi kedai yang tak ramai orang. Kedai dah ramai orang, dia dah famous. Jadi ini dia tak berapa famous sangat, tapi Permaisuri Agong pernah makan dekat sini. Ini udang galah masak apa ni bang? Masak lemak. Masak lemak eh. Oh, ada udang galah juga eh. Ikan goreng, kacang bendi, ikan masin. Kenapa dia panggil Faiz Patin eh? Faiz ni sebab dia bakar dengan tempoyak. Oh, ini dia panggil Faiz. Faiz eh? Faiz. Faiz. Wow, nampak pekat ni. Kita orang kat sini, kita orang bakar dulu ikan ni. Kita orang tak letak ikan mentah dalam ni, lepas tu bakar. Kita bakar dulu ikan. Oh, ikan bakar dulu kosong? Okey. Asap-asap tu kan. Bahan-bahan dia. Yang ni satunya masakan yang tak ada bawang. Kalau letak bawang tu maksudnya melanggar resepi lah. Melanggar resepi. Ini kenapa? Itu resepi turun-temurun ke macam mana? Turun-temurun lah. Itu daun kesum? Daun kesum. Dan bunga kantan. Ini mesti ada lah dua ni. Masam keping. Ini untuk bagi masam-masam sikit. Ada tempoyak. Kalau tempoyak. Nak sedap, mesti pakai tempoyak manis. Yang premium ni lah. Premium lah. Maksudnya
dia bukan durian yang dah rosak orang buat. Oh, maksudnya macam dia dah masam-masam orang bakal buat tempoyak. Ya. Yang ini memang durian yang memang cantik. Memang cantik lagi. Buat tempoyak baru lagi sedap. Bayang-bayang untuk di blender. Kunyit. Daun kesung, kunyit. Kemudian blender sikit. Siap. Oh, macam musim king eh. Ha. Selalu pakai durian jenis apa? Kita ambil kawin. Daripada rauk. Daripada rauk? Daripada rauk. Oh, bau. Sedap bau dia. Kan? Okay, nah. Boyak Musang King kita buat untuk customer, bayangkanlah. Oh. Jadi, ini Musang King. Memang lain daripada yang lain. Shock shoot kat sini, angin sungai masuk kan? Haa, original dia. Okey. Akak masak untuk satu periuk. Akak kira macam ni, kira ikan ke, kira periuk ke? Dalam masak satu periuk, dalam 30 ketul ikan. 30 ketul ikan. Sebab customer ni dia nak... Dia tu tak elok molek. Ya. Yeah. Dia nak ikan tu macam masih fresh lah. Dia tak berubah texture asal. Jangan terkoyak. Kadang-kadang ekor terputus pun kami tak jual. Oh, tak jual lah. Oh. Sempurna lah untuk ikan tu. Ya. Yeah. Nak bentuk asal lah. Okey. Faham. Okey. Ni durian yang dia blender. Dia akan jadi smooth lah. Oh. Nampak cantik. Sebab orang dia tak tahu kan. Dia tak tahu. Dia dapat pekat. Ya. Yeah. Tapi saya kalau... Kawan-kawan tu minta resipi, dia bagi je. Dia bagi je, ya? Apalah, kan? Yelah. Tapi kalau rahsia macam mana pun, dia tetap air tangan. Kalau kita dah bagi rahsia pun, kan? Kalau air tangan dia tak jadi, tak jadi juga. Oh. Dia punya texture, colour dia pun lain, lah. Lain. Macam mana Permaisuri Agong dengan Agong boleh makan kat sini tu? Alhamdulillah lah. Kita berdua dapat kunjungan daripada Istana Negara. Okey. Permaisuri Agong. Okey. Bersama 60 orang rombongan. 60 orang rombongan daripada istana? Daripada istana negara. Okay, dia orang datang merisik lah. Ada yang datang merisik. Pasal apa, saya dimaklumkan yang datang merisik tu, dia minta kami kekalkan masakan, terutama sekali masakan masak lemak udang galah. Oh, masak lemak udang galah tu? Ya. Yeah. Jadi alhamdulillah, apabila dia datang, kunjungan daripada pemasyuri tersebut, dia rasa selesa. Dia rasa selesa? Dia rasa selesa. Pasal apa, dia sampai-sampai, dia terus pergi ke tebing, sungai. Bila dia mula makan, dia duduk di sini hampir 2 jam lebih. 2 jam lebih, ya? Escort daripada istana negara pun, dia orang pun dah rasa macam ini jarang-jarang berlaku. Cili padi lah. Cili padi. Yang kena ada lah. Oh, syok masak ni. Angin. Angin sungai. Rezeki yang inilah. Dia. Betul. Okey. Okey. Okay. Daun kantan. Okey. Daun kesum. Ini mesti ada lah. Jangan letak banyak dulu, takut masam. Oh, dia letak sikit-sikit? Ah, letak sikit dulu. Kalau okay. Kita rasa gerang dia tak kurang masam, baru kita tambah. Dan sambil masak tu, kita kena selawat lah. Oh, selawat lah. Itu pun rahsia juga tu. Rahsia. Betul. Lama lah ni. Lama kan? Kemudian menggelegak apa semua sebati, barulah kita letakkan garam. Okay, ini pun dah keluar dah bau dia ni. Tempoyak rahsia Musang King. Oh, cantik colour dia. Ciao. Wow, bau dia dah naik dah. Gula, garam kasar rasa. Okay, garam kasar tu rasa dia juga lah supaya dia tak basah. Oh, tips dia eh. Garam kasar Ada juga ikan talapia. Gelegak kan ya? Haa, dah gelegak. Okey, masukkan ikan. Ini yang terakhir lah kak ya? Kemudian nanti kena tunggu berapa lama pula? 15 minit. 15 minit angkat terus ya. Tutup terus. Ataupun tutup api. Tutup api. Supaya dia tak hancurlah. Okey, sudah siap. Sudah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, itu badan. Sebab selalu makan kepala dia, tak tahu kat badan tu pun ada lemak sikit-sikit tu. Ada tu dekat ni. Collagen tu. Okey, betul. Omega 3. Oh, hirup sedap ni. Okey. Signature. Oh, ni signature. Udang galah masak lemak ya. Udang galah masak lemak. Okey, ni bahagian badan. Okey, kita berada di Jalan Tanjung Keramat, Kampung Bangau. Di tepi Sungai Pahang. Dan kita dapat tengok live macam mana dia tangkap ikan patin yang masih fresh. Di siang dipotong-potong. Dan inilah hasilnya. Jadi gulai tempoyak yang menu killer ataupun menu rahsia daripada mak dia puluhan tahun. Yang pertama sekali, kita nak cuba bahagian badan. Kita nak rasa kuah dia dulu. Kalau kita tengok texture kuah dia. Oh, tengok. Sangat pekat. Oh, tengok. Bismillah. Panas-panas ni. Ikan baru fresh. Bismillah. Oh, pedas. Masam.
tempoyak premium Musang King, manis. Sesuap lagi. Bismillah. Saya baru tahu rupanya kat bahagian badan ni pun ada lemak tau, tengok tu. Ni bahagian favorite saya ni. Kita nak cuba yang isi dia dulu. Yang best tempoyak ni, bila kita makan, bila dia hidang-hidang, dia tak hancur lagi, kulit dia tak tercabut, itu best. Kita cuba rata dulu sebelum kita makan nasi. Bismillah. Ini jadi teruk, bro. Yang bestnya kat sini, Permaisuri Agong pun datang makan. Bismillah. Dia nak tahu tempoyak tu padu tak padu. Bila kita makan dia saja pun sedap. Ini hidden gem lah yang tersembunyi. Ramai orang tak tahu lagi, kan? Lemak dia, omega 3. Bismillah. Sedap, bro. Sok lagi. Ini jadi. Bismillah. Musang King, patutlah padu. Kita ambil semua kat sini. Kubur. Kuah-kuah dia, tengok kuah dia. Tengok isi dia. Bismillah. Makan dia saja dia pun sedap. Isi dia manis. Kita cuba dengan nasi. Ni kalau cuba dengan nasi, confirm jadi. Jadi. Bismillah. Sedap teruk, ya Allah. Pucuk paku goreng. Kita cuba makan dengan pucuk paku goreng. Bismillah. Sedap lah pucuk paku dia. Ada pedas-pedas sikit. Putih-putih ikan dia, no. Masih cantik. Bismillah. Kita cuba dengan sambal tempoyak dia. Buka nasi. Bismillah. Makan sambil hirup. Bismillah. Tak boleh nak komen. Memang syahdu. Bendi. Pedas tu yang sedap. Langsung tak muak. Ikan tak hanyi. Bismillah. Memang put hidden gem. Non serum. Sambal tempoyak. Bismillah. Kita banjirkan sikit. Okay. Bismillah. Untuk patin tempoyak, 11 bintang. Mantap. Ini antara killer kat tu kata. Masak lemak, udang galah dan Permaisuri Agong kita suka makan. Wow. Okey, bismillah. Lemak, creamy, pedas sikit, masin sikit. Sempurna rasa dia. Dia cuah sikit kat nasi. Okey, udang galah, tengok besar. Ini akak tu kata harga dia besar ni RM18. Air udang tu keluar, tengok. Kita cuba sedut. Bismillah. Okey, gunakan kod Happy Birthday dan dapatkan less RM2 segram di kedai Emas Safura. RM2 tau. So datang ramai-ramai, nikmati Lady Boss Birthday Special. Tengok, habis. Digigit. Sedap punya, manis ni. Manis ni udang dia. Ini isi udang dia. Makan bersama dengan nasi. Bismillah. Sedap, bro. Tak cerita kami datang daripada Ipoh. Masak lemak dia pun pedas. Berpeluh kepala makan. Bismillah. Sedap dan jadi teruk. Masak lemak pun 11 bintang. Sedap. Menu yang terakhir, Faiz Patin. Wow. Kita cuba. Tengok tu isi dia. Taste dia. Bismillah. Lain. Rasa smoky, asap. Macam makan ayam panggang. Serius. First time saya makan, ikan dibakar dulu, paste bubur kemudian. Bismillah. Okey, suapan yang terakhir. Bismillah. Datang order masak lemak, tempoyak dan Faiz Patin. Ini lain, berbeza. Ini 11.5 bintang. Paling sedap. Nanti kita letak location di pin komen. Wajib cuba kalau datang Pahang. Datang cuba. Ini antara hidden gem yang tersembunyi yang ramai orang tak tahu lagi. Mantap, terbaik, bro. Suapan pertama. Komen jujur dan ikhlas. Sedap. Memang sedap kan? Sedap. Pedas ni terasa. Pedas. Ya. Akak. Poyak pun terasa. Poyak rasa? Tak pernah try sini kan? Tak pernah lagi. First time kan? Suapan yang pertama, pertama pun dah menceritakan segala-galanya. Okey. Semoga saya masuk dalam YouTube nanti. Orang kalau dia datang termeluh, dia kena cuba. Ini dia jadi wajib kena datang cuba ni. Wajib. Hidden gem. Cubalah tempat lain. Betul. Tersembunyi tepi sungai yang ramai orang boleh tahu. Mudah-mudahan lepas ni satu Malaysia tahu, Kak, insya-Allah. Terima kasih banyak, Kak, ya. Banyak. Assalamualaikum. Salam.